Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat video ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Seperti apa videonya? Ini dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Allah Oke, langkah pertama kita pilih create new, kemudian pilih aspek rasio 16 banding 9. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan latar yang berwarna hitam ini, lalu panjangkan durasinya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan template videonya. Pilih layer lalu pilih media. Di sini kita akan memasukkan template yang ini. Untuk kalian yang ingin mendapatkannya, silakan download linknya ada di deskripsi video ini. Selanjutnya kita akan mengaturnya, karena di sini kita akan memperbesar untuk template videonya. Oke, kira-kira segini. Lalu pilih checklist. Kemudian kita potong untuk latarnya, sesuaikan dengan template. Selanjutnya, kira-kira di 7 second kita akan memasukkan stiker, pilih layer lalu pilih stiker. Untuk kalian yang ingin mendapatkannya silahkan download di aset KineMaster. Kita akan menggunakan yang ini. Selanjutnya kita panjangkan klipnya, sesuaikan dengan template video. Selanjutnya kita akan memasukkan stiker lagi. Pilih layer, lalu pilih stiker. Di sini kita akan memasukkan cahaya bokeh 2 ini. Kita akan menggunakan yang ini, kemudian kita panjangkan, lalu kita perbesar. Dan sesuaikan untuk penempatannya. Oke, kira-kira di sini. Kemudian checklist. Selanjutnya kira-kira di 10 second kita akan memasukkan foto yang sudah dihapus backgroundnya, yang ini. Di sini adalah foto aku dengan adik-adikku. Kita sesuaikan saja untuk penempatan fotonya. Di sini saya menempatkannya di sini. Selanjutnya kita akan memberi animasi masuk untuk fotonya. Di sini bebas untuk kalian ingin animasi masuk apa saja. Durasinya 1,5 second. Oke, selanjutnya kira-kira di 13 second kita akan memasukkan untuk teksnya. Untuk teksnya sendiri sudah saya edit sebelumnya di aplikasi PixelLab. Jika kalian ingin mendapatkannya silakan cek link deskripsi pada video ini. Untuk animasi masuknya bebas. Di sini saya menggunakan yang ini, pop. Untuk waktunya 1,5 second. Kemudian checklist. Selanjutnya kira-kira di 15 second kita akan memasukkan teks juga, yang ini.
Lalu kita perkecil, tempatkan di bawahnya. Kemudian pilih animasi masuknya, kira-kira 1,5 second juga, lalu panjangkan sesuaikan dengan klip. Oke, selanjutnya kira-kira di 17 second kita akan memasukkan teks untuk yang berikutnya, yaitu yang ini, mohon maaf lahir dan batin. Kita perkecil sedikit, lalu tempatkan di paling bawah. Kira-kira di sini, lalu panjangkan durasinya, samakan dengan klip. Lalu kita potong. Kemudian pilih animasi masuknya, di sini bebas. Di sini aku menggunakan yang enter slide up. Untuk waktunya 1,5 second, kemudian checklist. Oke, kalau sudah seperti ini, kita pilih icon gear ini, lalu pilih video, pilih fade out-nya di 2 second, agar di akhir video terlihat memudar. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Allahu Akbar, pilih ikon yang ini, lalu kita simpan ke galeri. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika yang baru bergabung ke channel ini, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Allah.